rasakan hangat indahnya sang mentari, membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan ketemu membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah, siapkan diri
looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we put this out? Can we put this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this. Salam dulu berdiri ya. Halo semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa dan tepuk tangan dulu buat perang-perangnya di sana yang sudah tampil. Oke, baiklah kita akan perkenalkan di sana dua ekor berang-berang bersama Kak Remon. Dua ekor ini jantan-jantan, betina-betina, sepasang Kak Remon. Sepasang, kalau sepasang itu ada jantan dan betina. Kita akan perkenalkan yang jantan yang mana? Sebelah kirinya Kak Remon itu ada yang jantan. Siapa namanya? Yanto. Namanya Yanto. sebelahnya berarti yang betina. Siapa namanya? Yanti. Yanto dan juga Yanti di sana sepasang berang-berang sejoli. Iya, ya, namanya juga sejoli, namanya hampir mirip. Enggak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa karena? Aduh, kenapa? Wah! Bendungan bocor. Oh. Banjir. Basah. Emang kenapa kalau bahasa? Oh, licin. Berang-berang singa laut, Kak Remon naikin itu ke pleset jatuh. Karena licin. Jadi dilaku. Banyak ayamnya. Mantap. Loh, buang sama ayam sembarangan. Enggak boleh di sini Kak Remon kayak saya. Baru diomongin, no ada lagi no. Oh no, botol plastik siapa nih? Ih, Kak Remon kalau minum buahnya Semarang nggak boleh Kak Remon. Kalau nama kayak saya nih Kak Remon, taruhnya di sini dengan kerupuk yang kau lihat ini Kak Remon. Oh, barang-barangnya pinter ya Kak Remon ya. Iya, kalau buang sampah itu harus ada tempatnya. Adik-adik yang ada di sini semuanya jangan kalah sama berang-berang. Kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau buang sampah sembarangan ada adik nanti malu sama kucing. Kucing aja. Oh iya, yang kucing garong yang baju biru. Emang ngapain? Dibuang dong. Apanya? Sampahnya. Oh, kerobaknya. Oh, siapa yang bantuin dorong? Yanto. Yanto bantuin Kak Remon dorong. Yang benar. Kok dibalikin lagi? Udah didorong dibalikin lagi. Ya benar, yang benar. Terus kiri, 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 kiri. Terus pintar, ya pintar. Aduh, ke kiri kan? Kemana sih? Ke kiri. Itu tadi beloknya udah ke kiri. Ini ada yang salah. Ayo, ke kiri, benar ke kiri. Jangan dibalikin lagi, udah benar ke kiri dibalikin lagi. Ya lihat toh, yang tadi udah pintar ternyata. Beloknya ke kiri ketiga. Tadi sudah benar ke kiri malah ke kanan. Ke kolam jadinya kan? Cukup. Oh cukup. Nanti kapan saja. Ah, Yanto, Yanto ya. Nah, ternyata yang aku ini gak bisa membantu Kak Remon bawa gerobak. Dan di sana ada sebuah tok.
Karemoni mau main sulap. Dan berang-berang masuk ke sebelah kiri, keluar sebelah kanan, yang keluar kucing garong. Apa? Mau ngapain ini? Siapa yang mau jalan-jalan? Yanti. Namanya juga wanita, hobinya sering jalan-jalan, shopping-shopping. Dia naik dong, apakah dia bisa? Yuh, Yanti. Terus putar balik lagi apa di semuanya sudah putar lagi. Di sana luar biasa perang-perangnya bisa berdiri di atas tangan aja. Licin-licin, jangan buru-buru pelan-pelan aja. Iya, berang-berang ini bisa berdiri menggunakan kaki bawah dan juga dibantu dengan pangkal ekor yang sangat kuat. Berang-berang ini memiliki 4 kaki, kaki depan dan juga kaki belakang. Kaki depan ini dipergunakan sebagai tangan mereka untuk menangkap ikan dan ini akan digunakan untuk bermain bola basket. Cara mainnya bagaimana ini Kak Remon? Bola, pegang satu-satu, masukin. Oke. Dan Yanto, Yanti juga ternyata yang terutama untuk Yanti, Yanti masuk slam dunk. Luar biasa ternyata Yanto dan Yanti semuanya bisa menghasilkan bola yang kecil, skornya imbang Kak Remon. Nah terus? Emang kenapa bolanya? Oh kekecilan, gak ada tantangannya. Dan juga skornya imbang. Mau cari pemenangnya diganti bola dengan ukuran yang lebih besar. Dan di sana Kak Remon mau nyari pemenangnya. Cara mainnya masih sama kayak ini Kak Remon. Dengarkan lagi. Bola, satu-satu, masukin. Oke, siap. Satu Yanto. Ternyata Yanto juga di sana masukin bolanya Yanto loncat. Diajak naik lagi bersama Kak Remon. Mau kemana lagi? Loh, masih ada yang mau tampil? Siapa? Oh, sahabatnya. Kalau mau pamit, mereka berdiri dulu. Yuk, ada semuanya. Yang kalian yang mau pamit, mau istirahat, mau berjanjian. Terima kasih, Kak Remon. Terima kasih, Yanto. Oh, satu ekor istana bersama Kak Deddy. Tepuk tangan dulu yuk. Luar biasa di sana sinyalnya membalas tepuk tangan dari adik-adik semuanya dengan mengembang-embangkan clipper depannya itulah salam dari sinyal laut bersama Kak Deddy Kere dan juga Kak Remon jungkir balik. Kita perkenalkan bersama Kak Deddy. Namanya Pang. Pendek amat namanya. Oh nama panggilan. Nickname bahasa. Maksudnya nama panggilannya Bambang. Nama di KTP-nya Bambang. Oh Bambang. Bambang ternyata nama panggilannya apa Tina? Siapa namanya? Dewi. Salam dari Romo. Cium.
Iya, Dewi, siapa panjangannya? Oh, Dewi Astuti. Saya kira Dewi Retno Duni lah, bukan? Oh, bukan, ada di belakang ya. Apa di depan? Ada di belakang. Dan sekarang ini sinyalnya mau ngapain? Pemanasan tangga belayar satu-satu dah. Angkat ekornya ini. Melakukan aksi aksi yang lainnya biar otot-otot mereka nggak kaku, biar nggak kram. Karena ini mau bola ke depan sendirian, panas, takut hitam, nggak bosan sama kali ini berduaan doang. Siapa? Ada siapa? Siapa? Ibu-ibu nggak mau, ibu-ibu rengkong. Ada lagi siapa? Cantik gak? Cantik tuh. Oh ya benar. Ada Ricky Jamli. Sama cewek cantik langsung turun. Oh, sinyalnya. Oh iya. Ini jomblo akut dia. Ya. Hei, sangka bolanya. Kita jalan-jalan, angkat ekornya ya, biar memberi tepuk tangan buat sinyalnya. Sampai. Lanjut mau ngapain lagi? Lanjut kita olahraga. Olahraga yang singa waktu ini apa? Senam di lantai. Nih, senam di lantai itu fungsinya buat apa kali ini? Badannya sipek. Itu kalau buat cowok ya. Kalau buat cewek langsing. Langsing, terus? Langsing. Cantik juga ya. Kayak siapa di sini? Iya, yeah, ibunya di depan ini emang langsing. Cantik. Mirip kayak singa laut. Apanya? Oh, baju sama hitam, jadi miripnya kayak singa laut. Ini tips dari singa laut. Kalau mau langsing begini caranya, berguling-guling. Gelak-gelak 50 kali. Aduh, kurus kalau begini Kak Dedi. Jangan minggir-minggir ke sekolah. Tengah. Tengah. Jangan minggir-minggir, ada kolak. Sini. Tapi hebat sekali ya, walaupun dia berguling-guling terjatuh ke kolak sampai dia naik ke atas podium, bolanya tidak terjatuh ya, semuanya bertepuk tangan lagi di sana buat bom-bom. Sinyalok ini memiliki keseimbangan yang sangat luar biasa. Bisa mau ngapain Dewi? Main trompet. Emang Dewi bisa nih trompet? Kalau bisa nanti adik-adik semuanya bertepuk tangan buat Dewi ya. Belum, kita dengarkan terlebih dahulu. Siap, tarik nafas dan tiup. Luar biasa, tepuk tangan adik-adik semuanya ya. Sinyalnya ternyata nafasnya panjang sekali Kak Raymond. Bisa meniup trompet, nada tinggi rendahnya bisa diatur. Iya, karena singa laut ini bernapas menggunakan paru-paru. Karena ini adalah hewan mamalia air. Dan dilanjut dia mau ngapain? Rolling jet. Rolling jet? Sampai di udara? Oh, bisa? Bisa. Ada syaratnya? Ada. Apa itu? Minta tepuk tangannya, semangatin buat sinyal lautnya bakal bisa Dewi rolling game berputar di udara kurang lebih 350 derajat sudah mengambil ancang-ancang putar balik. Siap, 1, 2, 3. Selama ini Kak Raymond sudah jagain aku.
adanya hidup semati Kak Raymond. Aku yang hidup, Kak Raymond yang mati. Kak Raymond, mau mengucapkan dan terima kasih, aku minta cium pipi dikit. Iya. Nah, aku lagi. Nah, tidak nih. Iya. Aduh, Kak Raymond tega, aku terjatuh. Gak bisa bangun. Tolongin Kak Raymond. Tolongin Kak Raymond. Oh, kenapa dia? Oh, Dewi ini wanita manja. Iya. Wanita itu dimana-mana pengen selalu dimengerti. Betul. Dikasih hati. Ayo ini dong. Oh iya kak ini. Mudah baik. Urut. Minta doa sama Gus Yaman. Belang. Masih ada yang sakit Kak Raymond. Tanganku. Apa? Tanganku kok rasanya pegel-pegel Kak Raymond. Semalam habis main lato-lato. Berisik. Tiap malam petak-petok nah jidat nanti Kak. Ya Man. Mau diapain? Urut. Tarik. Ya dituin. Belum kaki ya Raymond. Kaki. Mas Leo, tolongin dia bisa jalan. Sinyalnya ternyata bisa bercanda di sana, luar biasa. Ini semuanya berterus tangan dulu buat Dewi dan juga Kak Raymond di sana ya. Kakak-kakak dari sinyal ini luar biasa, bersama-sama jambatnya terjadi sangat erat di sana. Mereka bisa berbagi satu sama lainnya. Dan ini hanya saja berganti di sana. Ada Kak Deddy mengajak box mau ke depan. Kami mohon yang berada di depan, adik-adiknya, orang tuanya, jangan ada yang memegang singa laut ataupun menyentuh singa laut ya. Karena singa laut ini mau tebar-tebar pesona. Orang tuanya yang punya anak di depan, silakan anaknya dipegangin, jangan ada yang memegang singa laut. Ya, singa laut ini mau tebar-tebar pesona. Banyak kamera yang mau foto kamu, kamu bergaya. Siap, 1, 2, 3. Exit. Malu. Malu Kak Deddy. Ibu yang di depan main mata. Gak mau. Ya. Bola. Enggak. Jangan ketala. Fokus. Nyelam. Kalau begitu semuanya, minta semangat dan tepuk tangan. Yuk! Apakah dia bisa menyundul bola yang ketiga? Luar biasa, saya mencari loncat. Luar biasa, loncatan dari Bobot. Walaupun tingginya luar biasa, 100 meter di sana. Dan dia naik lagi. Lanjut! Mau ngapain? Kita main bola basket. Cara mainnya bagaimana? Bola! Bola! Sanggup! Siap. Salah bolanya. Dribble apakah dia bisa? Tepuk tangan dulu buat singa lautnya. Semuanya luar biasa. Singa lautnya bisa menyembunyikan bolanya di sana. Dan dia menekan di keranjang. Apakah dia bisa memasukkan bolanya? Lalu bolanya masuk nanti. Adik-adik semuanya beri tepuk tangan. Adik-adik kita bantu di tengah 1-3 mulai. 1, 2, 3. Masuk ya, karena singa laut ini memiliki insting yang sangat tajam, sangat naluri yang sangat tajam ya.
Oke, di situ aja dia Bu ya. Nanti kalau singalnya ke depan, ajak tepuk tangan singalnya, ibunya ikut tepuk tangan. 1, 2, 3, yuk. Tepuk tangan di sana singalnya, mau kenalan sama ibu, mau pegang tangannya, cium. Pipi, tempel, peluk, peluk, iya, iya. Belum disiksa ibu. Tenang ibu, iya. Nah, ibu tenang aja, nanti ada kejutan dari singa lautnya. Surprise! 1, 2, 3. Main di dalam singa lautnya. Ayo. Oh, luar biasa. Udah cukup ibu. Tidak basah. Sama semuanya, baik sama ibu-ibu, sama adik-adik kecil, sama semuanya bisa ya. Dan sekarang ini singa lautnya mau ngapain? Aduh, lemes saya kalau mama nggak ada alinya. Ah, mau joget? Oke, kalau begitu saya kasih mosi. Abang jago, abang jago, abang jago, ya bu 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 bu. Abang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Setelah satu minggu menggombal lewat handphoneku, ku berhasil mengajakmu untuk kencan di malam minggu. Dengan modal motor tua yang seperti kura-kura, harap maklum namanya juga usaha. Kan ku ingat saat-saat itu hingga detik ini, 1 tahun kau sudah jadi milikku. Kan ku kenang saat-saat itu jika suatu hari kau jadi teman hidupku. Di suatu malam yang indah dalam taman pusat kota, ku ingat tangismu di pertengkaran pertama kita, yang ajari aku bahwa saat emosi mereda, kata maaf pun tercipta, kita pun bertambah mesra. Kan ku ingat saat-saat itu hingga detik ini, 1 tahun kau sudah jadi milikku. Kan ku kenang saat-saat itu jika suatu hari kau jadi teman hidupku. 1, 2, 3. Yes. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.
없지만 Girl you gotta know you got that fight 내 미소는 fine art 내 영혼을 깨워 You got me feeling so right Yeah it's so fine Yeah This gonna be the one and only theme song 너에게만 고정된 내 시선 내게 너란 하나뿐의 미션 불가능은 없어 baby lights camera action 나란 음악 위에 너는 top line 너란 도시 위에 나는 skyline 넌 내 영화 속의 highlight 어둠 밤하늘 끝에 twilight Just gets better 널 처음부터 전쟁하고 싶은 매력 You don't know how I want your love Sweet dance
perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Sama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama.